Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini kita mau unboxing sekaligus jajal paket terbaru kita. Jadi ini paket dari Ulanzi ya. Bukan paket juga sih namanya, kita beli dari Ulanzi di Tokopedia. Dan ini dia paketnya gitu. Oke, kita langsung aja unboxing kali ya. Ulanzi ya? Ulanzi VL 120. Tapi ini VG mah. Gimana tuh? Oh ya, ini Ulanzi International Group. www.ulanzi.com. Dibuatnya di Shenzhen, China, Fujian Technology. Jadi ini kayak anak perusahaannya ya. Anak perusahaannya si Ulanzi. Dia bikin lampu dan ini dia lampunya. Kita langsung buka aja. Oke, jadi di bagian depannya itu ada tulisan VL 120B Color LED Video Light. Tapi kalau saya lihat di paket pembeliannya itu ada silikon yang warna-warninya gitu loh, kayak gel, apa, color gel gitu. Jadi di bagian samping juga ada save money on likes. Ya, boleh lah. Jadi kita disuruh menghemat dalam pembelian lampu. Karena sebenarnya kalau kalian yang bikin studio yang jarang keluar, jadi kebanyakan di dalam ruangan ya, yang paling pertama kalian butuhin itu investasinya ke lampu. Jadi ya dengan pencahayaan yang cukup, kamera yang biasa aja, hasilnya pasti bakalan bagus gitu. Lalu di sebelah kanan nih ada color temperature 3200 sampai 5600K, stepless regulation. Baterai kapasitinya 3100 mAh dan udah menggunakan kabel USB Type C. Nah, ini nih yang futuristik yang bakalan kita cari. Jadi karena kebanyakan HP ataupun elektronik lainnya ya udah kebanyakan pakai yang Type C charging cable nih, jadi ya bakalan berguna banget kalau kita memang beli semuanya yang satu tipe kabel. Jadi nggak perlu repot-repot cari casan ini mana kabelnya gitu. Oke, kita langsung buka aja. Nah, jadi kita dapat ini Ulanzi Vlog Master Plan Giveaway Tuesday. Woi, keren nih. Jadi kalau kita mau produk review activity setiap hari Selasa. Jadi ini ada produk review activity setiap hari Selasa. Jika kamu ingin mereview produk di YouTube, kami akan memberikan produk gratis. Nah, jadi kalau kita ada ide untuk produk juga, kalau kamu punya ide yang bagus tentang produk, jika kami berhasil membuatnya, kami akan memberikan Anda satu buah gratis. Lalu juga bekerja sama untuk mendesain dengan kami. Jika kamu ingin berpartisipasi dan men-challenge diri kamu untuk proses dari desain dengan kami, kami akan memberikan 5% dari keuntungan setiap barang yang sudah dijual. Keren sih. Jadi kayak freelancer gitu ya. Kita diajak untuk bekerja sama sama Ulanzi, tapi ya nggak cuma-cuma gitu. Ada hal yang mereka janjikan ke kita gitu. Nah, di sini kita dapat petunjuk penggunaannya. Ini panjang banget. Ada bahasa Inggris dan ada bahasa Mandarin. Orang bilangnya bahasa Cina mungkin. Tapi Cina itu bukan bahasa. Yang bahasanya itu bahasa Mandarin. Nah, ini dia color gelnya. Ini ada si lampunya beserta diffusernya. Ini yang kayak gel gini. Hujan lagi.
saya beli ini. Dan kita bisa ganti-ganti gitu, bisa ditaruh di dalam sini. Bener gak sih? Atau langsung di depan sini? Gak mungkin juga. Kayaknya memang harus taruh di sini. Nah, kayak gini. Nanti baru dimasukin ininya. Tapi kita mau cas dulu. Ini hujan nih, mudah-mudahan kedengarannya. Oke, kita cas dulu bentar. Oke, jadi ini udah selesai banget dicas, tapi nggak penuh sih. Jadi dia hampir setengah jam lebih dan cuma nambah satu lampu doang. Oke, jadi ini cukup menyilaukan ya. Tuh bisa kita lihat. Kita coba matiin dulu lampu yang lainnya. Oke. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini tanpa diffuser ya. Jadi ini lampunya langsung seperti itu. Tadi kan ada dua buah tombol ya di sebelah sini. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada dua buah skrup tombol gitu. Bisa diputar-putar. Jadi kalau untuk yang dim ini untuk ngatur intensitas cahayanya. Dan untuk yang CT ini dia untuk mengubah warnanya dari yang kuning menjadi yang putih atau sebaliknya gitu ya. Jadi kita tes lagi ya. Ini keadaannya gelap, cuma ada satu lampu warna merah dan itu agak jauh gitu ya. Kita hidupin ini. Oke. Nah, jadi kalau kita tembak dari atas nih buat shoot produk, nah ini masih bagus banget ya. Hasilnya walaupun ya agak nembak langsung gitu. Jadi kalau kita pasangin diffusernya, jadilah seperti ini. Ya, adalah sedikit perbedaannya ya. Dan ini bisa ngebuat cahayanya yang tadi itu nggak terlalu terang dan ngebuat adem gitu. Nggak terlalu strike cahayanya. Dan kita coba pasangin color gelnya. Kita coba warna biru deh. Oke. Ya, keren sih. Jadi seperti ini. Ya, walaupun birunya kurang kuat gitu ya. Kurang jelas warna birunya. Tapi bagi saya ini udah cukup menjelaskan kalau ini tuh biru. Dan bagi kalian yang mau nambahin lagi. Ini kalau misalnya kurang biru gitu ya. Kalian bisa aja nambahin pakai apa namanya itu? Kertas untuk kejilid, plastik jilid gitu. Kalau di toko-toko apa ya? Toko-toko fotokopi gitu. Tempat-tempat fotokopi itu bisa banget. Nah, jadi color gelnya itu ada merah, biru, ungu, hijau, kuning, sama pink. Mungkin bagi kalian yang mau nambahin merah ini bisa dikit satuin pink sama merah. Dan kalau mau buat hijau, kalian juga bisa nih nyatuin dua warna antara kuning sama biru. Jadi lampu ini bakalan hijau gelap. Beda sama hijau ini. Ini trik sih. Kalau mau warna ungu juga bisa sama merah gitu. Ini jadinya ungu. Tapi ungunya beda nih, ungunya lebih gelap daripada yang ini. Ya, kalian bisa kombinasiin sih warna-warnanya biar dapat warna lebih baru lagi. Kayak merah sama hijau itu jadi apa ya? Coklat kalau nggak salah. Tapi ini lebih ke marun sih. Oke. Ya, jadi kita dapat 5 buah gel warna. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah gel warna. 1 buah diffuser. Terus ada kabel chargingnya juga. Sama ini tambahan untuk bisa dipakai di cold shoe-nya atau hot shoe dari kamera kalian. Nah, jadi ini dia si Vision VL120. Ya, kalau dibilang worth it, ya worth it banget sih sebenarnya. Sebelum ini saya pernah beli lampu. Bentar, saya ambil dulu. Nah, ini. Sebelumnya saya pernah beli lampu ini yang underwear. Ini di plaster karena ini udah dull. Jadi ini intensitasnya juga bisa diatur, terus di sini ada DC powernya.
Tapi dia pakai USB, jadi bisa kalian colokin ke power bank langsung. Nah, di sini juga ada koksunya banyak. Jadi kalau misalnya kalian taruh ini di sini juga bisa, dan lalu di atasnya pakai mic lagi gitu. Juga bisa. Makanya saya pilih ini kemarin karena banyak koksunya. Dan satu kekurangan dari si VGIM ini, dia nggak ada koksunya. Jadi kalau kalian udah pakai ini, colokin ke sini, ditaruh di atas kamera gitu ya, kalian nggak bisa nambahin lagi untuk mic ataupun apa. Jadi kalian perlu rig tambahan untuk setup kamera kalian. Ya, tapi dengan harga Rp280.000 itu ya worth it sih. Worth it banget. Dan kayaknya ini bakalan saya pakai untuk lighting di studio, salah satu teknik tambahannya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa, ini ada beberapa hal yang menarik yang diberikan oleh si VGIM. Tapi dia ulanzi. Jadi ya, oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldo Tapriat, pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.